Hey guys, what's up? You're watching M-Pop bersama saya, Nina Nadira. Okay, hari ni dekat M-Pop, kita ada jejaka yang suara macam agak deep-deep. Oh, macam tu. Ingin mempromosikan lagu terbarunya berjudul Takut Kehilangan. Kita tanya dia sendiri. Ini dia, Yamani. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar, Yamani? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, lama kita jumpa ya? Lama, bila lah. Hari itu. Okey, Yamani, kita nak cakap pasal lagu Takut Kehilangan ni. Takut Kehilangan ni pasal apa? You takut siapa sebenarnya ni? Hai, biasalah kalau lelaki nyanyi mesti untuk perempuan. Oh, lainlah lelaki nyanyi untuk lelaki. Ada juga kot. Ah, itu tak tahulah. Tak tahulah. Kena komen lah. Itulah. Lagu ni biasalah lagu pasal cinta. Saya macam kini kalau saya lah muzik video ni. Dia macam saya ni takut kehilangan perempuan. Saya takut kehilangan lawa. Very very macam straight to the point lah. Aku takut hilang kau macam tu. Tapi itulah dalam muzik video tu dia macam-macam cerita dia. Macam-macam tak apa. Kita nak tahu dulu sebelum cerita music video. Kita nak tahu dulu siapakah komposer dan juga lyricist dia. Komposer lagu ni abang Azfan Shah yang buat lirik dan buat lagu yang produce oleh abang Harry Khalifah. Oh, dan macam mana proses pembikinan lagu ini? Kiranya lagu ni kiranya macam mana? Lagu ni abang Azfan Shah lah dia mesej saya, bos pun tanya. Dia try lagu ni okey tak lagi. Dalam proses pembikinan lagu ni dia setelah macam biasalah kita pergi studio, ngapaklah. Maksud saya smooth lah so far. Saya ngapaklah tapi dalam pembikinan tu saya belajar satu benda tau. Saya dia kena nyanyi lebih relax. Dia tapi betul. Setiap kali kita ada praktik ataupun satu benda, kita akan belajar dari satu itu. Betul tak? Nah, apaklah banyak bagilah. Saya bagi dia ajar saya nyanyi lebih relax. Sebab saya jenis nak lantang-lantang kan. Cuba relax. Control sikit begitu. Dia ajar saya kat situ. Lagu ni lah. Itu yang saya sukanya lagu ni. I see. Dia macam kira kali ni buat lagu dia cara nyanyi tu lain sikit daripada sebelum relax. Ini. Yeah, I see. Dan I nak cakap pasal music video ni. Seronok tau. I tengok music video dia. Seronok dia macam ada drama-drama, ada elemen-elemen drama dalam tu. Macam mana idea konsep dia tu daripada you sendiri ke? Kira ni pengarah ni abang Batman. Dia yang rancang semua. Ni one take je ni. Ni sini one take je ni. Ni berapa lama shoot music video? Dua hari dia. Kira seronoklah saya suka tengok nampak ini apa ni. Woi. Woi, cari mama. Memang betul-betul woi tu aku dah lebih imagine lah suasana yang satu lah. Okeylah yang mana ni. Ya saya. Kita dah woi seronok kat sini sekarang kita nak tanya soalan panas. Lagi sekali. Seperti biasa, kepada Yamani. Baik. Dan apakah soalan dia? Aku dah tahu. Kenapa buang nama Abdillah? Tapi betul lah, kita nak you explain jugalah. Yamani tak mahu guna nama bapa. Tapi betul, you ada cakap juga, you macam ada mention yang you tertekan. So, netizen semua bertikan. So, benda-benda ni macam apa? Apa perasaan you sebenarnya? You penat ke orang asyik samakan nama you and you punya dengan ayah you? Dia awal-awal tu seronok tau. Macam, wah, kita bangga orang duduk sama-sama kan? Betul. Itu satu. Yelah, Amin, bukan salah pun. Betul tak? Memang ayah kita legenda. So, kita mestilah saya rasa bangga. Saya rasa bangga. Saya tak rasa serabut tu memang ada. Bila orang duduk compare, lepas tu kutuk sampai hina saya. Sampai perempuan yang macam, macam itulah. Tapi sebenarnya, isu ini, okay, perempuan dan perempuan, Yamani yang saya ni sebenarnya saya tak confirm pun saya nak buang. Saya tak confirm pun saya nak buang Abdillah tu. Masa PC tu, saya cakap, saya cadang. Saya rasa saya nak pakai Abdillah Yamani je. Okey. Saya bagi tahu. Tapi sekarang ni kira dah jadi Yamani ke? Saya mesti pakai Yamani Abdillah. So orang kenal dia Yamani Abdillah apa-apa Yamani. Ada tak ayah you komen pasal benda ni? Ayah saya diam je. Dia relax je. Cool je lah. Orang netizen je lah yang kelakar. Tapi yelah, benda tu mesti effect you kan. Mesti you macam stress kan. Macam ada tak ayah point yang macam aku penat lah. Macam give up lah. Macam tu. Ada tak satu moment tu yang you macam dah lah tu. Lepas dah singkir tu lah. Saya jadi give up. Lepas sebab asyik benda yang sama. Benda yang sama satu. Kita orang kan kena ada satu orang cakap apa tragedi lah kan. Sandra. Arwah Sandra. Yeah, yeah, yeah. So benda tu saya jadi give up tau. Saya jadi give up betul saya nak nyanyi. Dengan orang duk hantam saya pasal Abdillah. Lepas tu cakap. Tapi ayah saya ada bagi tahu. Banyak-banyak benda yang stres lah. Ya, yeah, betul ayah saya ada pesan. Malam tu habis tersingkir dia pesan. Man, relax, man. Apa ini permulaan. Awal lagi. Yang mana baru berapa tahun? Kira kita masih tahun, mencari jalan. 19 tahun, ya Allah Tuhan. Mudanya. Antiknya. Dan, okey, kita dah habis dah. Tak ada soalan panas. Okay. Seronoklah. Rasa macam interview lagi. Nak tambah lagi 10 soalan. Boleh? On.
On, eh? On. Tak apa, kita buat next episode lah. Next episode. Lagu baru. Okey, kita dah habis dah. Thank you so much, Yamani. Okay, kerana berada di M-Pop hari ini. Selepas ini, kita ada persembahan Takut Kehilangan. Tapi kalau korang terlepas, nak remind untuk tonton di TV9 ataupun ditonton. Dan jangan lupa follow kami di Instagram, M-Pop MY. Terima kasih kerana menonton M-Pop. I'll see you on the next episode. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye. Ungkap semua kesedihanmu, ingin ku dengari. Asalkan hilang ragumu padaku. Perlu kira diriku, rasa cinta membara. Kan ku pastikan tak berpisah lagi. Sungguh aku sungguh takut, takut ku kehilanganmu. Jujur aku terus tak menentu. Aku yang tak akan bisa, aku yang pasti merana. Jika kau terus hilang dari diriku, aku takut. Pastikan untukmu, dengar bisiku, buka mata hatimu. Pelukera diriku, rasa cinta membara. Kan ku pastikan tak berpisah lagi. Takut ku kehilanganmu. Jujur aku terus tak mengerti.